Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya di kimusiklogic.com. Nah, hari ini saya kedatangan lagi sebuah keyboard nih dari merek Yamaha dengan seri A2000 ya. Arabic ini. Nah, ini di sini keyboardnya hidup normal semua. Cuman kerusakan ada pada tombol. Jadi si tombol-tombol yang ini banyak yang macet ya. Banyak yang macet, jadi harus dikarbon ulang ya. Nah, sekarang, oh ya, ini yang punyanya orang Cikampek ya, ini teman saya. Jadi udah langganan udah lama, kalau ada kerusakan keyboard pasti kesini. Nah, sekarang ini mau saya coba hidupkan, saya demokan tombol-tombol mana aja yang macet, terus yang keras ya, seperti itu. Sekarang saya ambil adaptor dulu ya. Nah, ini adaptornya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, ini sudah hidup. Jadi banyak tombol yang keras ya. Misalkan yang ini nih, paling parah yang ini. Ini tuh, kalau bisa dipijit. Ini, terus ini, piano ini. Terus yang jelas ini nih, yang harus keras nih. Sama ini. Ini enggak. Ini brick, ini masih normal. Ini belum diisi. Oh, ini keras. Ini ya, pada keras ya. Jadi sekalian ini mau saya karbon ulang semua. Ini tombol demo juga keras tuh. Terus kencang nggak bisa itu tuh. Terus kan detail juga. Oh ini. Bisa tuh. Terus agak neken. Oke. Jadi sekarang ini mau saya karbon dulu ya. Saya karbon ulang dulu. Biar empuk lagi. Oke. Kita matikan dulu. Oke. Sekarang kita bongkar. Nah, jadi ini mainboardnya nih. Ini mainboardnya normal ya. Yang rusaknya tuh di bagian sini, bagian tombol-tombol sini, yang sini sama yang sini. Oke, jadi ini nggak saya apa-apain ya. Jadi ini saya cuman ngebongkar bautnya buat bongkar baut-baut yang ini. Oke, ini semua sistemnya sangat normal, nggak ada yang apa. Gak ada yang rusak, cuman ini tombol-tombolnya aja macet ya. Oke, sekarang saya bongkarin dulu ininya.
Oke, ini udah lepas semua ya. Ini sudah lepas semua. Nah, saya lihat kan ini tombol-tombolnya udah dimodif ya. Ini saya akan dulu ke sini. Nah, lihat. Satu. Tuh. Jadi ini udah pakai air mas ya, air mas rokok. Sebetulnya ini emang bisa, cuman karbonnya habis. Jadinya nempel ke sini karbon yang di PCB-nya jadinya habis. Emang bisa jalan, cuman ini yang kuat, PCB yang ini yang rusak. Kalau jajan PCB ini lebih mahal daripada tombol-tombol kayak gini. Oke, sudah habis. Jadi ini yang ini mau saya karbon dulu ya. Jadi ini dioriginalkan lagi, di karbon ulang lagi ya. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, ini adalah saat selesai pengarbonan ya. Jadi ini udah di karbon ulang semua. Udah hitam lagi semua tuh. Jadi udah tidak ada yang bening-beningnya lagi. Ini udah hitam semua tuh. Bagus. Oke, ini saatnya kita pasang ke unitnya ya. Oke, saya pasangkan dulu ya.
Oke, sekarang kita cobain ya. Ini mau saya cobain. Apakah tombol-tombolnya sekarang empuk? Oke, sekarang saya menghidupkan. Ini adaptornya udah penyolok ya. Cuman ini belum dipasang terusnya. Oke, hidupkan. Oke, ada. Nah, ini sekarang sudah hidup. Ini kemarin yang keras ya. Tuh, sekarang cuma di toel doang. Tuh. Oke. Ini kemarin yang keras juga. Ini sekarang enggak. Ini normal. Tuh. Dan normal semua ya. Ini udah pada empuk semua tuh. Oke. Ini tombolnya udah empuk semua ya, karena kemarin memang tombol-tombolnya udah dimodif. Jadi kan wajar lah kalau ada trouble-trouble seperti ini ya. Oke, ini mau saya beresin dulu, tinggal pasang tusnya itu tusnya tuh. Nah, tinggal dibaut, tinggal dikasihkan kan punya sekalian ini dibersihin nih, buah-buah ini kayaknya kotor tuh. Ini saya dibersihkan sekalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir. Nantikan video kerusakan yang keyboard lainnya ya. Masih banyak, asli masih banyak banget ini yang belum saya servis. Kebetulan ini kebanyakan yang dari luar pulau. Itu yang kemarin baru datang yang itu. Tuh, masih di box. Belum sempat saya garap. Terus itu paketan-paketan tuh. Itu yang itu. Tuh, yang itu dua tuh main buat semua belum saya garap juga. Oke. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton, jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya juga ya. Nantikan video selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.